Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat bersama kita duduk dalam pengajian kita, iaitu mengenai Palestin, siri yang kedua di kelas kita dalam 7 kali kelas insyaAllah. Jadi dalam kelas pembelajaran Palestin ni, okay, selain daripada tuan-tuan mencatatkan isi-isi penting dia, jadi saya nak tuan-tuan catatkan juga istilah-istilah, nama-nama tempat ataupun nama-nama maknanya tokoh-tokoh yang saya sebut, supaya nanti balik kita boleh buat knowledge review lah pada artikel-artikel yang ada ataupun buku-buku yang ada, right? Ataupun maknanya ceramah-ceramah yang ada. Jadi at least kita di sini ni kita mempelajari dan kita boleh merujuk kepada bahan-bahan yang lain daripada apa yang kita kongsikan pada 7 kali kelas ni. Okey. Jadi sebagai mukadimah kelas pada kesempatan yang bahagia ni, saya akan bawa 3 bab. Kan? 3 bab. Bab yang pertama iaitu manusia. Okey. Bab yang kedua iaitu tanah-tanah awal. Okay, dan bab yang ketiga mengenai anak-anak Nabi Ibrahim. Okay, ada 3 bab pada apa kesempatan yang berbahagia ni. Sebab pertama adalah tentang manusia, yang kedua adalah tanah-tanah awal, yang ketiga adalah anak-anak Nabi Ibrahim. Okay, kita mulakan mengenai manusia, kan? Min bidayah ila nihayah, daripada awal sampai ke hujung dia. Okey. Jadi sebelum wujudnya manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bumi dan juga alam. Jadi dan di muka bumi ini ada makhluk-makhluk, kan? Yang lain-lain, ada haiwan, ada jin, ada macam manusia. Tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, kita tuan salinkan ayat dan surah, nanti boleh rujuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Allah berkata kepada malaikat, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi apa respon ataupun apa malaikat punya maknanya responlah kepada Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa ingin menjadikan satu makhluk yang akan membuat kerosakan dan akan menumpahkan darah? Jadi diceritakan malaikat berkata, kenapa nak jadikan manusia yang menumpahkan darah dan membuat kerosakan, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu? Maka apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ni tahu dan kau tak tahu. Kan Allah jadikan. Jadi macam ada macam-macam manusia, tapi bukan insan yang Allah Subhanahu, tapi yang bukan insan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi tentang sekilas ni. Jadi ada satu kajian, kan, tuan-tuan salin nama buku ni, salin dia punya penulis dia. Kan, bagus untuk jadi kita punya knowledge review, kan? Kita ni apabila belajar, bagusnya kita pun belajar dengan mengenal buku-buku atau kitab-kitab yang ada. Dan tuan-tuan kena baca juga, jangan maksudnya dengar macam itu saja semata-mata. Ada satu buku, buku tu tajuknya Sapien. Sapien, nanti kejap lagi pergilah Google dulu, kan, bukan belajar dengan Google sebagai knowledge awal sebelum kita cari pada sumber yang lebih dalam lagi. Karangan daripada Yuval Noah Harari. Yuval Noah, Noah lah sebenarnya, Noah Harari, Sapien. Jadi dia ni adalah ahli pengkaji. Bila dia mengkaji tengkorak-tengkorak yang berada di muka bumi ini,
Jadi dia buat satu kesimpulan bahawa dalam dunia ni ada banyak homo. Homo ni istilah macam manusia. Macam manusia. Jadi dia cuba kategorikan daripada bentuk-bentuk tengkorak ni yang ditemui, ada yang dipanggil sebagai Homo florensis. Ada yang dipanggil sebagai Homo luzinensis. Ada yang Homo erectus. Ada yang sebagai Homo apa Denisova. Dan ada yang dipanggil sebagai Homo sapien. Homo sapien ni nama lain saintifik bagi manusia. Jadi banyak-banyak homo ni yang jadi apa beza homo dengan maknanya dengan haiwan? Homo ni dia hidup berkomuniti. Jadi banyak-banyak homo ni daripada Homo Denisova, Homo erectus, Homo luzinensis dan Homo sapien. Banyak-banyak homo ni yang paling-paling cerdik adalah Homo sapien. Cuma Yuval Noah Hariri tak dapat nak mengupas macam mana Homo sapien dapat insight. Insight ni maknanya kefahaman ataupun dalam bahasa agamanya akal. Macam mana dia mendapat akal? Tapi dalam Quran, versi Quran, jadi Noah Hariri ni tertolak langsung teori Darwin yang mengatakan manusia daripada monyet. Dia kata tak, bukan monyet. Memang ada satu makhluk homo ni. Homo erectus, Homo denisova, Homo sapien ni maknanya memang ada. Tapi antara banyak-banyak homo ni, Homo sapien ni yang paling cerdik, ada akal. Cumanya macam mana dia mendapat akal? Tapi kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa the creation, penciptaan Adam ini, ia lebihnya adalah akal. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, kemudian Allah membezakan manusia dan juga makhluk-makhluk lain, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami mengajarkan Adam ni konsep-konsep, nama-nama, semua-semua nama-nama ni. Itu beza Adam. Maksudnya dia boleh belajar. Dia boleh belajar, dia boleh boleh menganalisa dan dia boleh mengajar. Makhluk lain, binatang-binatang yang lain atau haiwan-haiwan lah, maknanya dia boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Tuan-tuan boleh tengok singa Sarkes, dia boleh belajar lompat dekat gelung api, tapi kita takkan jumpa yang mengajar singa Sarkes tu adalah singa yang senior. Dia bawa satu bambu tu, suruh okey kau lompat, tak ada, tak jumpa. Saya tak jumpalah. Kalau tuan-tuan jumpa beritahu, saya tak jumpa. Ada haiwan yang mengajar haiwan. Sebab memang dia limited, dia boleh belajar, dia tak boleh mengajar. Sebab tu dalam maknanya kitab-kitab Arab sendiri pun, manusia ni antara nama lain dia adalah haiwanun natiq, haiwan yang boleh bercakap. Nama lain bagi manusia pun haiwan. Jadi maknanya pencipta manusia ni, ini hebatnya. Jadi kalau dalam Quran dia jelas bahawa Allah ciptakan Adam di satu tempat, kemudian Allah letakkan akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun sebut, maknanya kisah di syurga semua kita tahu. Tak payahlah saya cerita mengenai secara detail ya. Kemudian Adam dia buat kesalahan di syurga dengan takdir Allah, dan Allah turunkan dia ke muka bumi ini sebagai jalan macam dia nak turun ke muka bumi ini ya. Atau Allah kata ihbitu minha jami'a, turun kamu semuanya. Kalau dalam beberapa kita tafsir disebut yang diturunkan empat. Adam, Hawa, syaitan dan juga ular. Apa hal tiba-tiba ular ada dalam cerita ni? Ular yang menyelinap masukkan syaitan tu balik ke syurga. Itu dalam kitab tafsir lah. Maknanya ular diturunkan. Adam diturunkan di Silan sebagai ahli sirah. Kalau Silan tu sekarang dia Sri Lanka lah. Dekat Sri Lanka tu ada satu bukit dia panggil Adam Peak. Ada tapak kaki Nabi Adam, jejak Rasul pernah buat maknanya dokumentari di sana. Hawa diturunkan di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah tu sendiri namanya adalah Jaddah, iaitu nenek. Tuan-tuan kalau pergi umrah, jangan pergi duduk bershopping aja. Dekat Jeddah tu minta orang hantar pergi tengok kawasan perkuburan Sayyidatina Hawa. Dekat dengan Corniche. Ini dipilih antara Corniche ke Melawat ke, kita pilih Corniche.
Cornish tu tempat shopping lah kan, shopping beli tu, shopping banyak tempat boleh, tapi sejarah kat situ je ada. Pergi ajak kita punya mutawif tu, dia ada di Jeddah, makam Makam Hawa kan. Apa, ular diturunkan di bahagian-bahagian Afrika, syaitan diturunkan di Babil. Babil tu Babylon lah sekarang kan. Itu pandangan beberapa ulama sirah dan ulama tafsir, wallahu alam bisawab. Tapi diturunkan wal maknanya ihbitu minha jami'ah, turun kamu semuanya. Okey, soalannya adalah bila Adam diturunkan, kan, bila Adam diturunkan paling tidak pun 8000 tahun sebelum Masihi, mungkin lebih awal daripada itu. Jadi tarikh 8000 tahun sebelum Masihi mengikut sebagian ahli sirah, dia mempunyai kesamaan dengan ahli ekologi. Ahli ekologi dia berpendapat penempatan pertama manusia, penempatan betul-betul penempatan, bukan gua-gua ni, penempatan betul-betul manusia adalah di kota Jericho. Salin nama Jericho. Jericho ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab dia Arihah. Jericho sekarang berada di Palestin. Sebab tu Jericho tu dia adalah the oldest and the lowest city in the world. The oldest city in the world, city ataupun bandar paling tua di muka bumi dan paling rendah di muka bumi, sebab dia 420 meter daripada paras laut. Dan itu balik pada kisah Nabi Lut alaihi salam, tempat yang maknanya ditebalikkan bumi itu, kaum dia kena dihenyak. Itu kawasan yang paling rendah di muka bumi. Dan jadi dia selaras dengan ahli ekologi. Dan tapi wallahu alam, mungkin sebelum daripada itu lagi. Okey. Baru ni ditemui satu jenazah dekat Kelantan. Kan? Yang paling terkini lah. Kan? Nek apa tah? Saya pun tak ingat nama tu kan. Dekat Gua Musang tu. Dekat Gua apa, Kelidung apa tu. Jadi dikaji struktur kulitnya 14000 tahun sebelum Masihi. Mungkin juga mana generasi-generasi Adam, ataupun dia adalah macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut, the homo yang lain ni kan, bukan homo sapien tu, bukan manusia, bukan insan yang disebut perakmen 11000 tahun sebelum Masihi. Kalau tarikh Adam tu memang lebih kurang 8000 tahun sebelum Masihi, maknanya macam Adam tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran tu. Okey, tuan-tuan sekalian, boleh dapat dia punya track eh. Ini bukan cerita untuk kita dulu. Bukan eh. Salin kita dapat. Sebab ni kelas memang bersiri. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dia. Okey. Jadi Adam diturunkan dengan dua benda. Yang pertamanya dengan ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Yang keduanya dengan memory syurga, pengalaman yang berada di syurga. Tuan-tuan silan eh, kalau hari ini tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan ada dua. Satu ilmu di Mekah, buat umrah macam mana. Dan tuan-tuan pulang, tuan-tuan perempuan pulang dengan memory Mekah. Apa yang berada di Mekah, kita cuba nak buat dekat sini. Tengok orang Mekah bakar apa macam bahur ataupun macam kemian yang berbagai. Oh, kita pun dah start. Mereka kan dah start kan. Saya ingat 10 tahun dulu orang tak bakar benda macam tu. Kan orang tak bakar yang bahur macam tu kan. Untuk orang meninggal je biasa orang bakar kan. Sekarang dah biasa. Sebab memory tu, makin banyak orang pergi Mekah, balik dengan memory tu. Tentang pergi kota London contohnya, tengok perabot-perabot dekat kota London, balik nak belilah juga macam European punya decoration. Tentang pergi tengok taman-taman di Japan kan, ada ikan, ada orang cuba, oh ada memory tu, cuba nak buat kolam ada ikan kat rumah tu kan. Jadi Adam dia turun dengan dua benda, satu ilmu, satu memory syurga. Itu yang diterjemahkan dalam kehidupan manusia kan, maknanya memory syurga macam mana, apa yang ada di sana,
dengan ilmu diterjemahkan. Macam mana nak buat? Sebab itu dia khalifah di muka bumi ni. Kan? Tuan-tuan silan. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris. Okey? Lepas Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Antara Nabi Adam, kalau kita kira sebagai 8000 tahun sebelum Masihi, ke Nabi Idris adalah 1600 tahun. Kurang lebih eh? Ini kurang lebih tau. 1600 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS. Dan tuan-tuan sekalian, ketika itu sangat perkembangan kemanusiaan sangat-sangat-sangat hebat. Dalam tempoh 1600 tahun tu sangat-sangat-sangat-sangat hebat. Kan? Cumanya kita tak terjangkau. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab zaman Nabi Nuh, manusia ni macam kena reset balik. Reset balik. Kan? Sebenarnya zaman Nabi Nuh tu, tuan-tuan sekarang kalau baca catatan-catatan orang yang terdahulu, boleh tengok banyak teknologi-teknologi yang ada zaman sekarang, maknanya pernah ada di zaman dahulu. Kan? Daripada ukiran-ukiran di batu-batu ke apa semua kan, kita boleh tengok. Tapi kita tengok Al-Quran lah. Yang itu kalau tuan-tuan pergi melihat di tempat-tempat tu, tuan-tuan boleh ambil gambar, boleh kongsikan. Tapi kita tengok Al-Quran dulu, kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ketika banjir zaman Nabi Nuh tu telah naik. Macam mana Nabi Nuh tu berkomunikasi dengan anaknya. Kan? Wanada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zil. Nabi Nuh tu dia berkomunikasi dengan anak dia. Anak dia fi mu'zilin, dekat tempat terpencil. Dia boleh berkomunikasi. Kan? Maknanya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anak naik kapal dengan ayah ni, jangan bersama orang-orang yang engkar tu. Tuan-tuan, dalam Quran ni Allah sebut, hari ni kalau kita nak bercakap tanpa satu teknologi macam ini, dekat tepi dinding ni tak dengar lah. Macam mana Nabi Nuh AS di tengah lautan yang berombak macam gunung, kan? Dan anak dia fi mu'zilin, dia boleh berkomunikasi, boleh bercakap dengan anak dia, kan? Jadi itu yang Quran sebut, yang ditemui oleh orang sekarang tengok, kan? Contoh macam tuan-tuan sekalian dalam piramid. Jadi tuan-tuan boleh search, kan? Aeroplane inside pyramid. Aeroplane inside pyramid. Jangan sekarang, nanti balik. Kan? Sekarang ni tengah belajar. Okey. Nanti tuan-tuan akan tengok macam mana aeroplane inside pyramid. Ada maknanya image-image kapal terbang, helikopter yang ada di piramid-piramid tu. Dan piramid ni, kalau tuan-tuan nak pergi piramid, jangan pergi dekat yang Cairo tu, kan? Dengan pergi dekat Kaherah. Kaherah tu hujung tamadun dia. Yang awal tamadun ni yang dekat dengan Sudan, dia panggil Luxor ataupun Aswan. Dekat situ tuan-tuan boleh tengok piramid-piramid yang dalamnya macam-macam cerita tentang orang-orang terdahulu. Kan? Dia bermulanya yang zaman Firaun, zaman Nabi Musa tu, dia bukan yang dekat Kaherah tu. Kan? Dia yang dekat awal tu, yang dekat Aswan atau dekat Luxor tu. Dia dekat dengan sepadan Sudan. Sekejap lagi pergi tengoklah peta dia. Maknanya kat situ yang banyak sangat piramid-piramid yang pelik-pelik di situ. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman Nabi Nuh AS, manusia ni dia terlalu maju sangat sampai dia tak perlukan Tuhan, jadi Allah reset balik bumi ni. Manusia tu macam yang tinggal cuma 80 orang mengikut sebahagian ahli sirah. Kan? 40 lelaki, 40 perempuan. Kan? Jadi yang lain semua tenggelam dengan banjir. Dan manusia ni tidak ada catatan mengenai manusia itu. Zaman itu dipanggil sebagai Ubaid period. Nanti kejap lagi pergi search Ubaid period. Ubaid period tu istilah untuk manusia
tidak ada catatan dia. Ubaid period, dia tak ada catatan dia. Tuan-tuan sekalian, jadi tak ada siapa tulis mengenai manusia ni, dan kita tak tahu apa jadi pada manusia. Kemudian barulah kemudian wujudnya satu tamadun yang pertama yang dicatatkan ada tulisan, iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, Mesopotamia ni dalam 3500 tahun sebelum Masihi lah. Maknanya kalau 3500 tahun sebelum Masihi, Nabi Nuh AS 6500 tahun sebelum Masihi, manusia hilang catatan dia kurang lebih 4000 tahun tau. 4000 tahun tidak ada catatan mengenai manusia. Hilang manusia. Barulah orang Mesopotamia tu dia ada catatan dia mengenai manusia. Tamadun kedua kemudiannya Mesir lama, Egypt. Kan? Itu lebih kurang dalam 3000 tahun sebelum Masihi, 2500 tahun sebelum Masihi. Itu Egypt. Jadi maknanya Mesopotamia dan Egypt. Itu yang diketahui lah. Yang tidak diketahui wallahu alam. Itu antara tamadun-tamadun yang awal 3500 tahun sebelum Masihi. Kan? Kemudian pendekkan cerita, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni duduknya di mana? Dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim tu 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Saya nak ringkaskan dulu mengenai yang pertama ni, tajuk pertama kita mengenai manusia ni, kan? Iaitu tajuk pertama kita mengenai manusia, kan? Kemudian zaman Nabi Isa AS 1 Masihi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada 570 Masihi. 570 Masihi. Tentang muslimin muslimat sekalian, Nabi Muhammad lahir 570 Masihi. Okey. Tuan-tuan, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi selepas Nabi Adam yang dapat dua benda ni juga. Satu ilmu, yang kedua memori syurga. Sama macam Nabi Ibrahim. Maaf, sama macam Nabi Adam AS. Dia dapat dua-dua benda ni. Dia dapat memori syurga dan dia dapat ilmu. Al-Quran tu diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah daripada hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran, terbitnya asas-asas sains yang luar biasa, tuan-tuan sekalian. Kan? Asas-asas sains yang cukup luar biasa. Dalam Quran penuh sains. Kan? Dan tuan-tuan, sains-sains moden sekarang ni semua berdasarkan daripada ahli saintis Islam. Kita bukan claim sebab kita orang Islam. Tapi sejarah tu tak boleh nak dipadamkan. Kan? Orang pertama yang menjumpai nombor kosong sebagai nombor matematik adalah orang Islam. Nombor kosong sebagai nombor matematik, kan? Ada nombor kosong dekat Sanskrit tapi bukan sebagai matematik. Jadi kalau nombor kosong sebagai matematik, akan wujudnya minus 1, minus 2, minus 3. Sebelum tu orang tak boleh ulas banyak benda sebab tak ada huruf kosong dalam matematik. Al-Khawarizmi nama dia. Itu belum Ibn Sina, itu belum Ibn Haytham, itu belum Al-Batani dan sebagainya, kan? Daripada hadis-hadis Nabi, daripada ayat Quran, kan? Tuan-tuan tolong salin lagi nama ni. Okey, ada satu orang ni orang kurus ke-19 lah, kan? Namanya Dr. Maurice Bukai. Tuan-tuan salin je lah janji bunyi, kan? Janji bunyi Maurice Bukai. And Maurice Bukai ni dia pengarang buku Bible, Al-Quran and Science. Dia pernah bersumpah, dia kata dia ni atheist, aku kaji Bible, aku akan buktikan Bible tak ada science. Dia berjaya buktikan. Dia lepas berjaya buktikan, dia beralih kepada Al-Quran. Dia kata aku bersumpah aku akan buktikan Quran tak ada science. Makin kaji Al-Quran, makin jumpa science dalam Al-Quran. Masuk Islam dia. Nama dia Dr. Maurice Bukai. Kan? Sebab apa? Sains-sains dalam Al-Quran. Ada satu doktor, Dr. Tajasset Tajassin, pakar kulit dunia ni, dermatologi. Dia masuk Islam sebab apa? Ayat Al-Quran yang menyatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala
bakar manusia di neraka yang pertama diganti balik adalah kulit. Sebab apa kulit? Bukan daging. Sebab apa kulit? Bukan tulang. Yang ada rasa sakit kita ni adalah kulit, tuan-tuan sekalian. Kulit ni ada rasa sakit, masuk Islam dia. Doktor Tajasat Tajasin. Kan? Salin nama dia. Janji bunyi dulu nanti tuan-tuan akan dapat cari. Saya dulu 15 tahun dulu tak jumpa ceramah-ceramah dia dekat YouTube ke apa, tapi akhir-akhir ni ada dah jumpa. Dia cerita mengenai Al-Quran, sains. Kan? Jadi nak ceritanya maknanya absah sains moden ni berdasarkan Al-Quran. Sebab Nabi adalah orang kedua yang dapat memori syurga. Mana Nabi dapat memori syurga ni? Nabi dapat di mana? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Nabi Adam memang di sana lah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj dan juga Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai kita sekarang, dia punya berapa tahun lama dia? Nabi Muhammad sampai kita berapa? 1400. Kan? Kalau hijrah tu 1445 kalau hijrah hanyalah. Tapi sebelum tu lagi Nabi dapat Al-Quran tu. Mana 1400 tahun dekat 1500 tahun lah. Tuan-tuan boleh tengok 1500 tahun daripada zaman Nabi yang dapat Quran dan memberi syurga tu, macam ni punya teknologi. Ada lampu, ada elektrik, ada kapal terbang, ada apa. Kalau nak tahu macam mana majunya zaman Nabi Nuh AS, tuan-tuan kena tunggu 100 tahun lagi lah. Sebab antara Nabi Adam ke Nabi Nuh tu 1600 tahun. Kan? Nabi Muhammad ke kita baru 1400 tahun lah, 1500 tahun. Mana berapa 100 tahun lebih, kita akan sampai macam mana teknologi zaman Nabi Nuh AS. Kan? Sebab itu, tuan-tuan boleh bayang tak? Kenapa Nabi Nuh AS sebagai ulul azmi, Nabi yang sangat-sangat kuat, Ibn Ulul Azmi ada 5 kan? Tapi dia tak lawan individu. Ulul Azmi yang lain semua lawan individu. Nabi Ibrahim lawan Namrud. Nabi Musa lawan Fir'aun. Kan? Nabi Isa lawan Herod. Kan? Nabi kita Muhammad ada Abu Jahal. Tapi Nabi Nuh lawan siapa? Dia lawan satu kaum dia. Sebab satu kaum sangat sombong. Satu kaum engkar. Tuan-tuan, kita baru 1400 tahun dah maju macam gini. Tuan-tuan tengok tak dekat luar ada orang tak percaya Tuhan. Ada orang yang sombong dengan Tuhan. Sebab orang sekarang dengan teknologi dah macam-macam boleh buat. DNA pun boleh diubahnya, tuan-tuan silam. Macam mana orang dulu punya sampai sombong macam gitu kan? Sebab apa? Memang sampai dah tak perlu Tuhan. Dah tak perlu Tuhan dah. Sekarang pun tuan-tuan silam, anak lahir tidak dalam rahim pun boleh dah buat dah. Anak lahir dalam tabung uji pun boleh dah. Kan? Sampai macam tu sekali. Kan? Maknanya ilmu tu sampai dia tak perlukan Tuhan. Dia terlalu sombong. Dan sekarang pun ramai orang yang terlalu sombong. Tak perlukan Tuhan. Sebab itu kita boleh fahamlah kenapa seolah-olah zaman Nabi Nuh tu diriset balik. Riset balik ilmu. Maknanya manusia tu, teknologi tu, tamadun tu. Sebab orang terlalu sombong waktu tu. Kan? Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian, okey? Dan sebab itulah kita memang semua kita tahu kita ni di akhir zaman kan, dan nak hampir di reset balik lah. Tapi kali ni tidak reset lah, maknanya shutdown terus. Alam ni shutdown terus, bukan reset lah. Sebab hampir-hampir sama macam zaman Nabi Nuh AS. Okey, setakat ni boleh? Okey, kalau boleh saya akan kaitkan satu lagi dalam bab pertama manusia ya. Bab pertama manusia, okey. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa orang pertama yang mengingatkan mengenai fitnah ataupun angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Maksudnya paling kurang Dajjal sudah berada di zaman Nabi Nuh AS. Paling kurang. Paling kurang. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika diriset balik zaman Nabi Nuh AS, Dajjal tu mana? Wallahu alam. Tak ada seorang pun boleh cerita Dajjal tu mana. Cuma Nabi kata orang yang pertama mengingatkan kaum yang Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Kemudian cerita Dajjal ni keluar balik, dan Nabi-Nabi cerita pasal Dajjal yang memang banyaknya ketika satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari.
Tamim Ad-Dari ini dia grup nelayan. Dan mana tanah Arab ada nelayan? Ada tuan-tuan silah ni. Kalau tuan-tuan tengok tanah Arab kan, semenanjung tanah Arab kan dia macam semenanjung tanah Melayu eh. Kalau kita tengok peta macam ini, sebelah kiri ni laut merah. Sebelah sini kan Teluk Parsi. Teluk Parsi. Pas ini Laut Merah. Dia daripada sekitar Yambuk. Yambuk, salin nama dia. Yambuk tu kalau paralel dia dekat dengan Madinah. Kan? Yambuk. Saya kalau bawa orang bawa pergi umrah, kalau grup-grup diver ni kan, saya akan bawa dia orang pergi menyelam dekat Yambuk. Saya kata jom kita menyelam tengok tempat sahabat pertama belayar yang bertemu Dajjal. Kan? Dorang pun menyelam lah. Tak jumpa pun Dajjal. Bukan jumpa kat sini. Ini permulaan dia belayar. Kan? Jadi sahabat bernama Tamim Ad-Dari ini, dia grup nelayan. The Tetis. Al-Thalathin. 30 orang. Mana kapal yang besar. Heading dia ke timur. Heading dia ke timur. Dia berlok merah tu, dia pergi ke timur. Dan dia hilang heading dia, terdampar di kepulauan. Di situ tiba-tiba dia bertemu satu makhluk bernama Jasasah. Jasasah ni makhluk yang apa nama? Makhluk yang berbulu, yang dia tak tahu mana ekor mana pangkal. Tiba-tiba Jasasah tu bangun, bawa dia masuk ke satu gua, nengok orang yang sangat besar berantai. Orang itu memperkenal diri dia adalah Dajjal. Dan kalau mengikut perawian Tamim Ad-Dari, orangnya tinggi tak macam kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, orangnya tinggi-tinggi, kalau ikut mana perawian hadis ahli sirah, Nabi Adam tu tinggi 60 hasta. Kemudian zaman Nabi Nuh tu masih tinggi. Ubaid period, peralihan manusia tu jadi kecil-kecil macam kita ni. Lepas tu kalau tengok jasad Firaun yang berada di Mesir, besar-besar kita je, tuan-tuan sekalian. Besar-besar kita je. Maknanya kalau Tamim Ad-Dari bertemu, betul orang tu besar, memang besar macam tu, maknanya betul dia adalah umat Nabi Nuh AS. Sebab itu tuan-tuan silan, besok kalau Dajjal keluar kan, dalam bahasa nak mudah faham agama, memahamkan sebagai sihir lah. Dia boleh sekelip mata pergi timur ke barat. Tapi kalau kita tengok dengan bacaan sebagai apa yang ada pada zaman Nabi Nuh AS, mungkin dia adalah teknologi. Dia adalah sebuah teknologi yang kita tak terjangkau lagi. Kan? Jadi maknanya dulu zaman Nabi Nuh, zaman kita boleh kapal terbang. Zaman dia, waktu tu memang kapal terbang ni macam lekeh sangatlah. Apa hal pakai kapal terbang ni? Kita boleh hilang apa? Timbul sana tuan. Macam teleport itu panggil kan? Kan? Jadi maknanya Dajjal. Dan Dajjal itu besok dia akan keluar. Dan antara penyokong Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Itu peperangan besar akhir orang Islam dengan Dajjal tu. Okey, habis yang pertama mengenai manusia. Manusia So manusia diturunkan. Dan macam mana akhirnya ada satu makhluk manusia juga yang bernama Dajjal. Kan? Jadi sejarah-sejarah kemanusiaan lah. Begitu. Boleh? Pening lah Ustaz. Kan? Boleh ya? Okay. Kalau boleh kita beli pergi pada bab yang kedua. Bab kedua apa? Tanah-tanah awal. Okey. Tanah-tanah awal ni saya nak mulakan lepas Ubaid period. Lepas Ubaid period. So kita boleh ikut lagi apa tu Ubaid period? Boleh, mana zaman manusia tak ada catatan lepas zaman Nabi Nuh AS. Kan? Mana ada vacuum ataupun kekosongan dekat situ. Kan? Ubaid period. Jadi catatan manusia mengenai tanah-tanah awal ni adalah dekat Mesopotamia. Mesopotamia ni tuan-tuan sekalian, Mesopotamia ni dia ada tiga negara yang penting. Tuan-tuan salinkan . Yang pertama Sumeria. Yang pertama orang Sumeria. Orang Sumeria ni yang awal, dialah yang jumpa balik tulisan. Saya pernah pergi Iraq. Kan? Saya pernah pergi ke tanah-tanah Sumeria. Dan tuan-tuan jangan terkejut, kita ingat orang dulu pakai cawat ke apa, dia dah ada bangunan untuk menyembah Tuhan, namanya Ziggurat. Tuan-tuan salin nama Ziggurat?
nanti cari apa tu ziggurat. Ziggurat tu macam piramid untuk menyembah Tuhan. Batu bata, batu bata dah dibuat waktu zaman tu. Kan? Itu Sumeria tau. Itu belum lagi zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu Sumeria, ziggurat. Ziggurat orang Sumeria. Dia menyeru Tuhan dekat situ ah. Kan? Dan dia dah ada tulisan, dia dah boleh buat apa nama tekstil ataupun baju-baju ni dan sebagainya, dan secara besar dia. Kan? Itu maknanya dekat tanah apa nama tanah Mesopotamia. Kemudian tak lama lepas itu, tak lama pun 2000 tahun jugalah ya, 1000 tahun juga, hampir 1000 tahun lah, naik Mesir. Mesir kuno lah, Mesir kuno. So beza dia, Mesopotamia di tanah Asia. Kalau sekarang Mesopotamia tu di Iraq eh, dekat Iraq eh. Iraq dan sebahagian dari Iran, itulah Mesopotamia. Egypt atau Mesir kita tahulah dekat Afrika. Okey. Tengah-tengah inilah Jerusalem. Jadi saya nak tahu, nak cerita tanah-tanah awal. Jadi Jerusalem ni tanah yang tidak glamour eh. Dia tak glamour pun. Jadi dia adalah tanah antara Mesopotamia dan juga Mesir. Tengah-tengah itulah Jerusalem. Okey. Tanah-tanah awal. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim hidup di zaman Mesopotamia. Dia lahir mengikut ahli sirah di kota Ur. UR, kota Ur. Kota Ur tu bagian bawah Mesopotamia, orang Sumeria. Kota Ur, itulah Nabi Ibrahim AS. Kita tahu cerita dalam Al-Quran, dia lawan Namrud. Jadi orang-orang sejarah cuba cari Namrud ni, istilah untuk raja. Dia macam Fir'aun. Fir'aun tu istilah raja. Namrud ni istilah raja. Namrud yang mana yang lawan Nabi Ibrahim AS? Jadi setengah ahli sirah kata dia adalah siapa ingat? Gilgamesh. Salinkan nama Gilgamesh. Kan? Adalah Gilgamesh. Sebab kalau ikut antara raja-raja Sumeria yang ada benda-benda sihir ni, Gilgamesh lah. Gilgamesh. Jadi mana dia, tapi wallahu alam, itu antara pandangan ahli sirah. Dia dibaling di api, kemudian lepas 40 hari keluar balik, itu di Ur. Habis dia selamat daripada Ur, dia pun aku tak boleh duduklah dekat tamadun Mesopotamia ni, nak pergi ke Mesir. Dari Mesir itulah berjalan jumpa Siti Sarah dekat tengah-tengah sekitar Jerusalem. Jadi Jerusalem dah ada penduduk awal. Dia bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tak wujud lagi waktu tu. Kan? Dia di situlah. Kemudian daripada Jerusalem dia berulang alik pergi ke Mesir. Dekat Mesir itulah dia berkahwin dengan Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ni orang Mesir eh. Saya tanya orang Mesir. Jadi orang Mesir ni dia bangga ada dua orang perempuan yang menjadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Hajar, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Isteri Nabi kita Muhammad iaitu Maryah Kibtiyah. Kibti itu bangsa Mesir lah, orang Kibti. Maryah Kibtiyah. Kan? Jadi maknanya kahwin dengan Siti Hajar kat situ. Duduk sekitar Jerusalem, meninggal dekat Hebron. Dekat Hebron. Nabi Ibrahim tu dia ada perkuburan keluarga dia dekat Hebron. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Yaqub AS. Kan? Siti Hajar berada di Mekah. Kan? Siti Hajar. Jadi maknanya itu antara tanah-tanah awal yang kita nak kenal dalam kita nak cerita pasal Palestin lah. So dia ada Ur, dia ada apa nama Jerusalem, dia ada Mesir. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bendera Israel dia ada 6 bintang dan 2 calit. Okey. Jadi 2 calit itu adalah negara idaman dia. Daripada sungai Nil di Mesir sampai sungai Dajlah di Mesopotamia.
antara negeri itu. Jadi antara Mesir dengan Dajlah itu, dia ada 6 buah negara sekarang. Ada 6 buah negara sekarang ni. Dia ada Mesir, dia ada Palestin, dia ada Jordan, dia ada Syria, dia ada Lebanon, dan dia ada Iraq. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jerusalem, pergi ke Palestin, duit sponsornya Israel ada peta negara idaman dia. Duit sponsor ni maknanya budak-budak kecil pun boleh pegang. Dia doktrinkan daripada kecil. Kan duit sponsor dia ada negara idaman dia yang merupakan 6 negara sekarang. Bendera dia tu 6 buah negara di antara 2 buah sungai. Kan sungai Nil yang berada di Mesir sampai sungai Dajlah yang berada di Iraq. Antara itu, itu negara idaman dia. Kan? Ha ni. Okey. Jadi itu adalah tanah-tanah awal. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian ya. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian ya, untuk bab yang kedua ni saya nak kongsikan untuk tuan-tuan faham macam mana orang nak buat negara. Okey. Dulu orang nak buat negara ni dia akan sama-sama mengiktiraf negara lain ataupun dia mendapat pengiktirafan negara besar. Contoh, katakanlah ya, kita nak buat negara, contoh eh, negara Bangi Darussalam. Ini kita cerita zaman dulu lah ya, eh. Ni 500 tahun dulu lah cerita kan. Kita bercakap, ok kita nak buat negara Bangi Darussalam eh. Ok, macam mana kita nak cakap kita nak ada negara Bangi Darussalam eh? Kita pun hantarlah surat pergi kerajaan Osmaniyah. Boleh tak iktiraf kita sebagai negara? Maka Osmaniyah pun kata, ok dengan ini kami mengiktiraf anda adalah sebuah negara. Maka kita adalah sebuah negara. Kemudian kita hantar ke negeri apa yang besar lagi, China ke, China iktiraf kita. Kita hantar ke, Melaka iktiraf kita. Maka kita adalah negeri Bangi Darussalam. Contoh, kan? Ha, macam mana negara nak buat sebuah negara. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kurun ke-18 ada sebuah negara Islam Dali nama dia. Negara Islam Dali ni dekat Yunan, dekat China sana. Tapi kenapa tidak pernah dia tu diiktiraf sebagai sebuah negara Islam? Sebab silap dia adalah ketika itu raja dia minta pengiktirafan daripada British berbanding Osmaniyah. British memang takkan mengiktiraf dia lah cerita dia. Maka sampai akhirnya dia tidak diiktiraf sebagai sebuah negara, kemudian dia diserang oleh negara bukan Islam. Dia negara Islam Dali. Tuan-tuan cuba search negeri Islam Dali dekat Yunan, dia dekat Yunan ya. Jadi maknanya memang raja dibunuh, rakyat semua dijadikan hamba, banyak yang lari ke arah ke bahagian-bahagian selatan Thailand dan masuk sampai ke semenanjung tanah Melayu. Sebab itu kalau tuan-tuan punya atuk-atuk pernah cakap kita ni keturunan Cina ya. Mana tuan-tuan daripada kalau maknanya betul Cina tu, maknanya daripada keturunan kerajaan Dali yang berada di Yunan. Dan kalau ikut sejarah dia turun sampai ke Kelantan semua tu. Entah mana persemenanjung kita dan Melayu ni. Kan? Jadi maksudnya kenapa Dali tak, kalau tuan-tuan cari pun tak, jangan jumpalah. Sebab dia mohon pengiktiraf pada British bukan Osmaniyah. Macam mana wujudnya kerajaan Islam Melaka, Johor, kan? Apa nama Aceh, negara Islam. Saya baru balik daripada kerajaan Islam Pontianak dekat Kalimantan. Kan sekarang ni tuan-tuan sekalian, tanah-tanah Melayu ni sedang melantik balik raja-raja Melayu tau. Selain daripada yang Malaysia lah, sebab Malaysia ni memang kita mengiktiraf raja-raja kita. Di tanah-tanah Melayu ni tuan-tuan cuba search nanti apa tu tanah Melayu eh. Dia bermula di Sumatera, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Kalimantan kan begitu juga ni. Jadi ada 12 kerajaan di Kalimantan Barat telah dilantik Sultan Melayu. Diorang telah lantik balik Sultan Melayu ni. Kan? Apa tujuan tu wallahu alam. Satu macam memang semua baliklah pada itu. Saya baru balik daripada maknanya Kalimantan dapat jemputan ke sana. Kajian mengenai Syekh Arsyad Al-Banjari yang berada di Banjar. Tanah Banjar. Semua orang Banjar kat sini.
Tanah Banjar, kan? Di situ kemudian pergi tok kitab tulisan tangan dia berada di Pontianak. Jadi saya kat sana itu, Sultan sana tahu, jumpa saya. Jadi saya jumpalah Sultan Pontianak. Saya bertanya, mana asal Pontianak ni? Kan? Dia kata memang ada versi, kata memang daripada hantu Pontianak. Kan? Betul ni. Tapi ada kata macam Sultan mula-mula tu marah orang macam, kau ni degil macam Pontianak lah. Maksudnya, dan negara tu dinamakan Pontianak. Tapi saya tak rasa versi yang kedua tu. Tak kalah Sultan sumpah orang, tiba-tiba jadi sebuah nama negara. Kan? Dia ada Pak Lalawan, ada pun. Jadi, kerajaan-kerajaan itu, dia mendapat keiktirafan antara-antara kerajaan. Okey. Ketika Perang Dunia yang pertama, macam mana sebuah negara nak diiktiraf sebagai sebuah negara? Waktu tu wujud macam PBB ni. PBB lah yang mengiktiraf negara sebuah negara. Tapi nama waktu tu nama bukan PBB lagi, ya, bukan United Nations. United Nations lepas Perang Dunia yang kedua. Sebab itu kenapa Israel terus dapat ikhtiar sebagai negara Israel? Sebab pengiktirafan tu daripada PBB tu. Kenapa Palestin tak dapat iktiraf sebagai negara Palestin? Sebab tak ada PBB tu, tak mengiktiraf sebagai sebuah negara. Kan? Jadi maknanya nak buat sebuah negara tu, sekarang ni pengiktirafan PBB tu. Dan kalau nak anda kata nak dapat sebuah negara, pengiktirafan PBB tu, dia ada pula kuasa veto dia. Kalau veto tu tak nak, tak wujudlah sebuah negara. Jadi at least tuan-tuan tahu tanda-tanda awal ni dan macam kenapa Palestin tak diiktiraf sebagai sebuah negara. Tapi iktirafan tu di situ. Kan? OIC tidak ada kuasa mengiktiraf negara tu sebuah negara. Hanya PBB saja. Kan? Jadi kesianlah. Kan? Dan itu yang sedang diperjuangkan, ya. Allahuakbar. Okey. Okey, habis bab yang kedua, saya pergi ringkas untuk bab yang ketiga untuk menghabiskan maknanya kelas yang pertama kita ni lah. Okey. Okey, dan yang ketiga, anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Kenapa saya kata ada dua yang masyhur? Sebab sebahagian ahli sirah kata ada yang ketiga, iaitu Keturah. Okey. Jadi mula-mula saya dengar isteri yang ketiga Nabi Ibrahim ni, saya terus blok. Tak percaya saya, sebab kita belajar kat Malaysia, kat sekolah kafar kecil-kecil, cuma cerita isteri Ibrahim ada dua je. Sarah dan juga Hajar. Tapi ketika saya selalu masuk ke Palestin, dekat Palestin ada catatan-catatan isteri Nabi Ibrahim tiga. Saya tanya Imam Masjid Aqsa sendiri, Imam Aqsa berkata ya. Kan? Saya pernah pergi kampung Keturah. Kampung Keturah maknanya dia base dia di situlah cerita dia. Kalau Hajar daripada Mesir, Sarah tanah-tanah Palestin, Keturah ni orang laut. Dia tak jauh daripada Ilat. Ilat ni orang laut lah cerita dia. Itu tempat Keturah, itu kampung dia, kampung Keturah tu. Saya dah sampai ke kampung Keturah tu. Kan? Jadi anak-anak Nabi Ibrahim ni yang masyhur daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi antara dua ni, yang abang Ismail tau. Ismail lahir dulu. Jadi Siti Sarah ni lama kahwin tak dapat anak. Nabi Ibrahim kahwin satu lagi, Siti Hajar dapat anak dulu. Itu yang Allah pun perintahkan diletakkan di Mekah. Jadi kemudian sebagai orang perempuan, kan, kita orang lelaki mungkin tak faham perasaan itu, kan? Mungkin akak-akak akan lebih mendalami lagi. Sedihlah rasa macam tak ada anak aku ni, kan? Jadi Allah mendengar rintihan itu, Allah perintahkan malaikat bawa berita kepada Nabi Ibrahim AS, isteri kau ni pun akan mengandung. Waktu tu Hajar umur dia 80 lebih. Ikut logik akal 80 lebih tak boleh bersalin. Ikut logik akal, ya. Jadi ketika turun perkhabaran itu, Siti Sarah tu berada di belakang tabir tu. Dia kata bini kau ni akan mengandung ni. Siti Sarah ketawa. Ketawa macam ya je, macam 80 tahun kot, umur mana boleh, kan? Malaikat kata apa? Isteri kau kat belakang tu ketawa tu. Kalau betul dia mengandung anak tu besok,
kau namakan sempena ketawa dia tu. Sebab itu dia dinamakan Ishaq. Ishaq tu daripada perkataan Ahak tu. Kan? Nama orang dulu banyak Il-Il, Ismail. Nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tapi tiba-tiba Ishaq daripada Ahak tu. Kan? Jadi daripada Ishaq dapat Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia Israel. Israel ni maknanya tentera Tuhan. Il-Il ni makna Tuhan. Il ni makna Tuhan. Kan? Ha, jadi maknanya Azazil, nama nama syaitan dulu kan? Azazil. Maknanya kemuliaan Tuhan. Ha, maknanya Israel tentera Tuhan. Ha, Babylon tu Babil, pintu Tuhan. Babylon, Babil. Babil, pintu Tuhan. Kan? Ha, Babylon. Babylon tu tempat diturunkan dua malaikat, Harut dan Marut tu kalau dalam Quran ni. Okey. Jadi maknanya Yakub inilah Elias Israel. Daripada Yakub ataupun Israel inilah lahir Bani Israel. Okey. Jadi Bani Israel ni maknanya dia membesar dekat Mesir. Sebab anak Nabi Yakub namanya Nabi Yusuf alaihi salam kena buang pergi ke Mesir, kemudian dia bawa semua keluarga dia pergi ke Mesir. Kan? Kemudian pendekkan cerita, daripada Mesir dia dijadikan hamba oleh orang Kibti, oleh orang Kibti. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bawa keluar, dia keluar daripada Mesir untuk balik ke Jerusalem. Nabi Musa alaihi salam. Jadi maknanya itu tarikh dia 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi. Okey. Jadi kemudian duduk Bani Israel daripada 1300 tahun sebelum Masihi menjadi rakyat biasa. Itu dah ada penduduk asal. Nabi Ibrahim yang datang 1800 tahun sebelum Masihi pun dah ada penduduk asal, namanya namanya Palestin dah. Okey. Jadi maknanya dia duduk di situ sampai 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi ni apa jadi tuan-tuan sekalian? Ketika itu perpindahan antara Bronze Age ke Iron Age, zaman gangsa ke zaman besi. Besi baru ditemui. Jadi ada satu orang raja bernama Jalut, dia gairah nak dapat besi. Kan? Dan dia serang negara-negara yang banyak bukit untuk ambil besi. Dia tak kira manusia dibunuhnya yang dia nak besi itu. Jadi dia banyak dah pergi ke negara dan dibunuh orang, dan target seterusnya adalah Jerusalem. Jadi orang Jerusalem kata, ah, macam mana kita nak lawan Jalut ini? Sebab dengan besi itu dia boleh buat senjata kan. Maka Bani Israel dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah, datangkanlah orang yang boleh lead kita ni lawan Jalut. Maka Allah tunjukkan satu orang petani bernama Talut. Bernama Talut, kan? Nama dia Talut. Talut ini yang pimpin Bani Israel. Pimpin Bani Israel untuk lawan Jalut. Okay, pendekkan cerita. Lawan dia bukan dekat dengan Jerusalem. Lebih kurang dekat 200 km dari Jerusalem. Kan? Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah cerita benda ni. Turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, 200 km punya jalan, turun bukit, naik bukit, turun bukit, penat. Ada kawasan-kawasan apa nama kolam-kolam ataupun tasik-tasik air yang segar. Kalau sekarang namanya Bisan. Salinkan nama ni. Bisan ataupun kalau bahasa Yahudi dipanggil Bit Shean. Bit Shean ni tempat banyak kolam-kolam air. Bit Shean ni disebut oleh Dajjal ketika Dajjal bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Kan dia tanya, dekat Bishan ataupun Bishan dah tumbuh belum pokok-pokok tamar? Kan? Maka dia kata, Asam Dari kata, belum, nanti akan tumbuh banyak pokok tamar kat situ. Jadi dekat Bishan tu air. Jadi ketika nampak air-air yang segar, air mineral ni, semua tentera-tentera nak minum. Maka Talut kata, jangan minum kecuali satu cedokkan tapak tangan. Tapi ramai yang minum banyak. Sebenarnya bukan satu cedokkan tapak tangan itu, tapi kekuatan mental. Nak sangat tapi tahan kekuatan mental. Sebab kejap lagi kita akan bertemu dengan Jalut ni. Rupanya betul. Kan? Dah minum berkemah, esoknya bertemu dengan tentera Jalut,
Tengok Tuan Jalut memang memang well trained. Dengan gaya, dengan semua takut. Yang minum lebih semua kata, eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini bunuh diri ni. Kita berundurlah. Yang bersama dengan Talut adalah orang minum satu cendok ke tapak tangan. Kan? Ah, sebab itu kisah ni Quran sebut. Jadi perang yang side by side dengan Talut adalah satu budak kecil belasan tahun namanya Daud. Daud tu Nabi Daud. Kan? Maka faqatala Daud Jalut. Daud dapat membunuh Jalut sebab waktu dah sampai dekat dekat peperangan, Jalut waktu tu dah agak cederalah, cedera macam agak parah jugalah. Mengikut sebahagian daripada ahli sirah, ada kata memang memang tak perang dulu tapi maknanya dah memang dah parah. Maka Talut kata apa? Daud, sekarang ni aku memang tak larat dah. Harap engkau je. Dia budak belasan tahun. Maka tak apalah, tak apa, tak apa. Talut aku lawan. Lawan dia. Lawan-lawan dia berjaya membunuh faqatala Daud Jalut, berjaya membunuh Jalut. Maka ketika itu dilantiklah Talut menjadi raja. Talut menjadi raja oleh kerana Nabi Daud tadi yang dapat membunuh Jalut dikahwinkan anak perempuan Talut ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Daripada ibu anak anak Talut dan Nabi Daud, maka lahiran Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi maknanya itu bermulanya bagaimana orang Bani Israel jadi raja dekat sekitar Jerusalem. Itu bermula dah kisah Talut, Jalut dan juga Nabi Daud alaihissalam. Okey, pendekkan cerita. Kita nak habiskan ni. Saya tengok mata semua dah kelat. Okey. Okey, pendekkan cerita, zaman Nabi Sulaiman tentera, maksudnya kerajaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa besar. Sebab dia bukan saja boleh perintah manusia tapi jin, tapi haiwan, tapi maknanya berbagai-bagailah. Kan kan ada jin yang jumpa Nabi Muhammad kan. Jin tu bertuankan Nabi Sulaiman. Kan? Waktu Nabi dapat wahyu, dia datang jumpa Nabi tu. Surah jin, baca surah jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kan? Jadi okey, Nabi Sulaiman ni sangat luar biasa dia punya kerajaan. Lepas Nabi Sulaiman wafat, kan? Lepas Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya diwariskan kepada anak dia. Terpecah dua kerajaan. Satu kerajaan Yahuda, satu lagi kerajaan Israel lah. Okey. Kerajaan Israel ni main dia Jerusalem. Kerajaan Yahuda ni Yahuda ni dia bahagian-bahagian utara. Bahagian-bahagian utara. Okey, pendekkan cerita, saya nak kaitkan. Kerajaan Yahuda dihapuskan oleh kerajaan Mesopotamia. Iaitu kerajaan Mesopotamia daripada Mesopotamia ni dari Assyria dia panggil, Assyria. Kemudian kerajaan Israel dihapuskan oleh kerajaan Babylon. Babylon pun kerajaan Mesopotamia juga. Itulah berakhirnya kerajaan daripada Bani Israel. Darah-darah maknanya keturunan Bani Israel yang berada lebih kurang dalam 400 tahun jelah dia orang maknanya memerintah sekitar Jerusalem itulah. Kan? Di sekitar situ. Tapi bukan asal negara di situ. Jadi daripada lepas zaman Babylon, Israel tidak pernah ada negara sampai 1948 baru ada negara balik. Kan? Yang diiktiraf oleh British yang bagi kepada mereka lah, daripada pengiktirafan PBB. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu lah yang boleh kita kongsikan sebagai bab pertama mukadimah dia. Kan? Ada tiga maknanya bab. Kan? Itu mengenai manusia, kemudian mengenai tanah-tanah awal, dan yang ketiganya mengenai anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah banyak umur berrezeki, kita jumpa pada minggu depan. Kan? Aku ulu qawli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.